Online Scholarship Competition Medcom.id menggelar roadshow sekaligus sosialisasi beasiswa OSC 2023. Kegiatan sosialisasi OSC 2023 ini digelar di Auditorium Universitas Ciputra Surabaya dan diikuti oleh ratusan pelajar. Tidak hanya dari kota Surabaya, ratusan pelajar juga datang dari kota Gresik dan Sidoarjo. Saat ini ada 18 program dan 7 fakultas Universitas Ciputra yang telah melakukan kerjasama dengan OSC Scholarship, di antaranya Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Fakultas Industri Kreatif, Fakultas Pariwisata, dan beberapa program menarik lainnya. Kedepannya, Universitas Ciputra akan membuka beasiswa bagi jurusan kedokteran. Bekerja sama dengan OSC Scholarship, diharapkan program kedokteran ini mampu menjaring calon-calon penerima beasiswa dari wilayah Indonesia Timur, seperti dari Papua, Maluku, dan juga dari NTT. Mulai saat ini, pilihanmu adalah sesuatu yang sangat berarti. Berlari menuju peluang yang datang, buang semua ketakutan, mulai hari ini. Ini kita berterima kasih ya, karena sudah bekerja sama dengan Universitas Ciputra, di mana kita sudah tahun kelima kerjasama dengan OSC ini. Kita berterima kasih ke pihak medcom.id yang bisa menyelenggarakan beasiswa sekeren ini, karena dengan online scholarship competition ini bisa menjangkau ke seluruh lapisan anak-anak untuk bisa mewujudkan mimpi mereka untuk berkuliah nantinya. OSC-nya sedikit menantang sih, soalnya kita kayak ada 3 tahap tes. Tahap online tes, tahap berkas, sama tesnya dari kampus sendiri, wawancara dari kampus sendiri. Nah, gitu. Dan itu lawannya lawan beberapa puluh ribu orang ya. Jadinya yang dari yang ambil cuma 20 aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.